قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف أخرج حيا. فقد تمحضت اللام للتوكيد مضمحلا مضمحلا عنها معنى الحالية، لأنها إنما تفيد ذلك إذا دخلت على المضارع المحتمل لهما لا المستقبل الصرف. وقوله: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة، نزل منزلة الحال إذ لا شك في وقوعه. أمثال ذلك كثيرة في كلام الله تعالى. ما شاء الله. عند البصريين اللام للتأكيد فقط. طيب، كيف تزيدوا؟ وإذا أدخلت عليه اللام الابتداء، maka kalau kamu masukkan kepadanya itu lam ibtida. Lam ibtida kan la yaf'al. Disebut la la yaf'adu ke lam ibtida. Lam ibtida bertemu membawa makna taukid. Mana-mana tahu? Taukid. Yang kedua membawa makna hal sekarang. Itu panggil lam ibtida. Kemudian dia kata, maka bila letakkan lam ibtida, maka ikhtasab zaman hal, maka khususlah fi'il itu membawa makna apa? Hal. Nahu qawlika, seperti contoh kata kamu, la yaf'al, maka apa? Dia buat. Saya dia buat sekarang. Boleh? Wa fi tanzil, dalam Al-Quran, inni la yahzununi an tazhabu bihi. La yahzununi, menyedihkan aku kan? Tapi maksudnya apa? Saya sedih sekarang bahawa kamu pergi. An tazhabu maksudnya bahawa kamu pergi. Bahawa pemergian kamu itu menyedihkan aku. Wa amma fi qawlihi ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Ada sawfa menunjukkan apa? Sawfa menunjukkan apa? Istiqbal. La menunjukkan apa? Sekarang. Ni sekarang ke? Mustaqbal ni. Macam mana? Wala sawfa yu'tika fatardha. Maka akan Allah Ta'ala bagi kepada kamu, maka kamu selepas itu akan wala sawfa akhraju apa? Akhraju hayya. Hayya, saya aku akan dikeluarkan dalam keadaan hidup. Faqad tamahadha lam litawkid mudmahillan anha makna al-haliyah. Mudmahillan saya dibuangkan. Di apa? Dibuangkan. Kita kata kalau la sawfa, maka pada ketika itu tidak ada lagi makna hal. Sebab apa? Confirm ada sofa, makna istiqbal. Jadi apa fungsi letakkan dalam ibtidak di sini? Oh, untuk tahu? Taukid. Boleh faham? Kemudian dia kata, li'annaha innama tufidu, hanya kerana ia, apa dia? Lam itu, tufidu, membawa makna yang sedemikian, itu membawa makna apa? Hal, iza dakhala ala mudhari' al-muhtamal. Jikalau masuk kepada fi'il mudhari' yang apa? Ada kebaran kalian hal, ada kebaran kalian mustaqbal. Tidak kepada mustaqbal sirf, bukan sirf. Sirf. Tidak kepada mustaqbal yang semata-mata. Banyak contoh bila kita letakkan apa? Saufa yu'tika. Itu dia panggil mustaqbal sirf. Confirm mustaqbal. Boleh faham? Maka ketika itu, tidak ada lam ibtidak membawa makna apa? Hal, hanya membawa makna taukid. Boleh? Wa qawluhu ta'ala inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamah. Ini isu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, semuanya Allah Ta'ala apa? La yahkumu. Yahkumu tak ada sofa kan? Tak ada sin. Muhtamal ke? Ghair muhtamal. Muhtamal. Tapi yawmal qiyamah. Yawmal qiyamah mustaqbal ke hal? Kalau ini tak ada kelanangan kita yang kiamat kan? Ni macam mana Ustaz? La yahkum bainahum. Ha, mustaqbal ke hal? Untuk guru kata, nazala manzilatal hal. Bahawa Allah Ta'ala ini nak apa? Menjadikan apa dia? Makna itu seakan-akan makna hal. Sedangkan makna dia mustaqbal. Kenapa? Kerana la syakka fi wuqu'iha. Masalah hari kiamat ini, masalah Allah akan menghitungkan kita di hari kiamat, benda tu ada di syak lagi ke? Tak, tak ada syak. Maka kerana tidak ada syak, maka Allah Ta'ala menggunakan lafaz apa? Ha, hal. Hal membawa mana? Tahakkuk yang berlaku sekarang. Tahakkuk. Macam contohlah Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun kan?
Orang kafir Madinah tahakkuk. Memang dah sabit bahawa orang Muslim itu dah apa? Berjaya. Tidak ada keraguan lagi. Begitu juga Allah Ta'ala gunakan pada apa? Pada apa? Pada hari kiamat. Itu menggunakan had. Kenapa? Bahawasanya masalah hari kiamat ini tidak ada apa? Syak lagi. Sabitnya akan berlaku. Boleh? Wa amsalul zalika, dan misal-misal yang sedemikian itu banyak dalam Al-Quran. Boleh? Wa indal basirin ya. وعند البصريين اللام للتأكيد فقط. Senang lah habis kan basri. Saya lubailah tu untuk tak takkid sahaja. Ada basri tak senang. Tak kira bagi. Tak bening-bening lah. Okey. Wa'lam anna al-mudhari' wallahu ta'ala. Kita lihat sahaja. Kita baca banyak sikit.